Okay, guys, ngevlog lagi. Okay, kita sekarang lokasinya di kampus Emputan Tular itu ada di Cawang, guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya menyenangkan ya, guys. Okay, kita mulai. Sorry, belum masuk pengalingnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Flagman udah siap di depan ya, kayak pesawat aja kita mau landas. Cuaca hari ini panas, guys. Panas terik sekali. Gak tau 34 derajat tempat 35 ini. Sedia masker nih, cuman panas ini di dalam mobil. Kelemahannya Hino ini gak ada AC-nya, guys. Fitur yang di Hino 500 ini gak ada AC-nya. Cuma ngandelin blower, blower juga panas. Kepaksa dah. Oh, kalau dibuka, wah nyorot juga ya. Gak enak view-nya. Sorry ya kalau gak enak view-nya. Ini yang akan dicor ini struktur atas, guys. Mudah-mudahan gak macet. Ini udah jam 4:30 ke Cawang. Tapi semenjak ada ganjil genap ini berkurang lah. Moga-moga view-nya enak lagi nih. Mengenakan. Buka dulu lah. Ya, jelas videonya. Sekarang semangat lagi untuk nge-vlog. Semoga cepat dapat 1000 subscriber, guys. Ini udah mulai 500-an lah, udah mau naik 500 kurang 12 apa 13 lagi, 13 subscriber menuju 500 ya, bukan 500.000 atau 50.000. Kedua nih, tadi lihat pertama ke arah Bekasi. Soalnya saya dua kotak lagi. Ntar pulang dari ini langsung diisi, guys. Kayaknya nggak mungkin cukup. Dongnya, coy. Ini dong bak-dak-dak ada. Tahu kenapa di Hino itu dingdongnya cepat kena? Terik banget, panas tuh, guys.
udah nyampe Pangkalan Jati ini. Aduh, ojo. Dapat enggak ya? Aja trotoar padahal, aduh.
Okay, guys, udah sampai ini nih, Cawang, guys. Halim. Nah, di kiri itu Halim Perdana Kusuma. Tuh, guys, itu Halim. Ini Cawang. Kita di depan lampu merah, belok kanan. Kawasan ganjil genap, bro. Jadi buat teman-teman yang nanti bawa mobil ke daerah Cawang, khususnya ke dari Panjaitan ini udah zonanya ganjil genap, hati-hati aja ya. Kan adanya ganjil genap juga bermanfaatnya, lenggang, guys. Biasanya padat jalur ini jalur utama. Itu pintu tol Kebun Nanas. Kosong, cuy. Oh, proyeknya sebelah kanan tuh ada pompa tuh. Kuning. Kan dijagain tuh kan. Udah aja. Babat kanan terus. Soalnya di depan ada penyempitan. Ambil kiri. Dan nyampe Jatinegara. Masih hijau lagi.
sendal gitu. Yusuf tadi kayaknya mau nyetop. Eh, was kita ya taunya. Nah, jadi nyetop dia. Udah sampai bro ke tempat bongkarannya, ada di depan itu yang pompa kuning di rehen yang akan dicat. Oke, guys.